laporkan, kemudian mungkin melaporkan pada hari ini Sabtu 25 Januari 2020 pukul 22.00 WIB untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtipmas. Surat laporan dan personil Polsek Troya melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Troya. Saat sekarang dilaporkan posisi jalur melawan T3, jalur raya, jalan raya dari Troya menuju arah Puncak. Untuk situasi keamanan aman dan kondusif 815 hujan krimis. Demikian yang dilaporkan dari pusat patroli Polsek Troya. Selamat malam.